Oh ya teman-teman, nih kondisi baru masih kosong ya. Jadi ini sesuaikan dulu nih. Ini tadi di posisinya gini. Posisikan ini lagi, mentokin, kemudian juga ini sama. Tadi begini. Terus mentokin gini. Ini kalau mau diatur dipencet ininya ya. Oke. Halo. Ini 578. Enggak ada, Bu. Udah selesai kok, Bu. Cuman kemarin lagi taruh UPS, jadi UPS kan mati gitu. Oke, ini untuk setting awalnya sudah selesai sengaja. Jadi ini tanda suruh, tanda suruh ini karena kosong ya. Kemudian kita geser sampai ke setting, kita pilih setting. Kemudian general, general network, ethernet, TCP/IP, kemudian IPv4, config methodnya kita ganti manual, kemudian tekan OK, manual ini, IP address, nah di IP address ini catatan gue mana tadi. Oke, untuk printer ini, oke. Oke. Nanti ini biar kita bisa please refer jadi kami satu guide. Ini nggak apa-apa lah. Kita lihat apa itu. Sebenarnya. Oke, gini aja udah selesai. Untuk setting MFV 578.